Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini aku pengen berbagi sesuai judul ya. Jadi ini kejadiannya tadi pagi ya. Ini sudah menjelang siang. Aku mau mandi teman-teman, cuman aku nggak tahu kenapa tiba-tiba baunya itu kurang sedap banget teman-teman. Kurang sedap. Aku bingung, aku cari di mana? Mungkin di atas ya. Mungkin ada ya hewan mati di atas ya. Ternyata pas aku endus-endus teman-teman, endus-endus sampai ke atas, ternyata nggak ada. Terus-terus endus-endus, ternyata teman-teman, aku endus itu terasa banget tajamnya itu di air tersebut. Ternyata di air tersebut sudah terkontaminasi sama tikus. Aduh. Setelah itu saya cari sumur, ternyata di sumur itu teman-teman ada buntang bangke tikus, guys. Tadi barusan saja aku udah ambil tikusnya. Jadi aku ngambilnya pakai keranjang gitu, keranjang yang kayak gini nih guys. Cuman dia keranjang itu apa sampah gitu, tapi bolong-bolong. Terus aku beratin sama apa itu, batu ya teman-teman. Aku ambil, ternyata di dalam sumur itu ada dua tikus yang sudah mati. Aduh. Setelah itu sampai sekarang tikusnya udah diangkat, sampai sekarang masih aja bau. Nah, aku bakal memberikan tips bagaimana agar sumur itu bersih dan tidak bau lagi, teman-teman. Jadi, aku menggunakan tawas. Ini adalah batu gitu, batu tawas nih, teman-teman. Jadi ini bisa beli di teman-teman bisa beli di tempat tempat makan makanan gitu, tempat seperti tempat-tempat kue ya, yang jual bahan-bahan kue itu ada teman-teman. Nih tawas namanya, jadi dia bahkan netral dengan ini ya sumurnya. Semoga setelah kita taburin ini nanti nggak ada lagi bau-bau yang kurang sedap. Tikusnya sudah diangkat, cuman masih ada baunya teman-teman. Jadi kita harus tumpahin ini ke sumur. Oke, ikutin saya guys. Ini sumurnya, jadi kita tumpahin guys. Kita buang aja udah. Nah, oke, mungkin itu aja teman-teman tipsnya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen.